Hey, jumpa lagi. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 kalau nggak salah. Selamat datang. Oh ya, buat yang baru nonton seri ini namanya KXP Log. KXP Log itu tentang vlog gue tentang ketemu sama orang-orang yang berkompeten di dunia musik. Nah, itu dia tuh. Atau orang-orang yang berdedikasi di pekerjaannya. Contohnya hari ini nih. Hari ini gue mau makan siang sama cewek cantik. Dia sih katanya kurator musik. Nah, lu penasaran kan? Nanti kita cek ya. Sama nanti malam gue ada janjian sama salah satu band keren. Dia mau launching party yang kedua. Karena sebelumnya sih udah launching party dia di Bandung. Siapa? Penasaran? Ikutin aja terus. Kalau lu suka sama seri ini, jangan lupa di like. Dan kalau lu suka sama channel gue, tolong di subscribe. Oke? See ya! Update lagi, gue lagi nunggu temen gue. Gue kecepatan sekarang. Sekarang jam 12. Gue udah nyampe di Cibubur Junction. Nanti kita ketemu lagi ya. Jangan pada kecewa. Cewek ini memang misterius soalnya. Soon after. Ya, sekarang kemana kita Pak? Ampera. Mau ke Ampera, mau ke acaranya Homogenik. Tadi gue sorry, nggak bisa gue tunjukin temen gue karena kerjaannya. Dia kerjanya kurator, jadi tadi dia minta ke gue jangan difilmin, jangan diapa-apain. Ya udah deh, akhirnya gue jaga privasi dan ya sekarang gue gini mati macet. Ini sama Bapak Agus, driver kita hari ini. Dari Grab. Nanti gue sambung lagi ya. Nanti malam sih acaranya jam 7. Tadi dari temen gue juga bilang ngapain lo cepet-cepet banget. Ya, wait, let's see aja. Oke. Gue nggak tahu lo bisa dengar gue atau enggak. Gue sekarang udah nyampe di Kemas. Sekarang ini lagi Soundcheck Homogenik. Nanti gue sambung lagi ya. Stage.
sama Bapak Dea nih. Halo. Lagi sibuk gua ganggu-gangguin. Ini persiapannya ngomongnya nih. Mau lihat senjatanya Dea nih. Pakai keyboard murah meriah cihui tapi suara mahal. Ini sih yang bahaya nih, yang bawah sih. X4 nih yang bahaya nih. Album keberapa, Pak? Album kelima. Kelima. Soalnya saya terakhir dengerin yang 2004 sama 2006, Pak. Ini baru banget itu 2004 satu sama dua. Jadi kita ada album kelima ini. Waduh. Tapi album yang sekarang kita mencoba balik lagi ke belakang sih. Jadi pengen ada unsur hip hopnya, unsur elektronik elektronik 90s-nya. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak pengen terlalu kayak album ketiga sama keempat kita yang emang benar-benar keluar dari jalur banget gitu. Eksplorasi, tapi eksplorasinya masih tetap sesuai jalur lah. Oke. Pak, ini mungkin kan belum ada yang tahu nih, Pak, transisi dari yang Risa itu tahun berapa, Pak? Ngomong-ngomong, Pak. Masuk ke Manda tuh. 2009-2010. Jadi sebelum Manda, Risa itu berarti terakhir 2009-2010 lah. 2010. Oh, jadi dari Risa langsung ke Manda ya? Iya, jadi emang kita cuma sekali ganti vokalis, emang agak nggak enak sih emang, karena kalau kita mah kan selalu lama kan, jadi sama orang itu terus gitu, kayak contohnya kayak Adit gitu kan, Adit udah dari tahun 2007 bareng sama kita gitu, founder Kuasa juga. Jadi kalau kayak pas Risa cabut, ada perasaan gimana? Tapi kita kemarin konser di Bandung ngelibatin Risa. Iya tuh udah, ntar lu liat ada linknya gue kasih deh. Ada linknya tuh pokoknya, kemarin di Bandung acaranya keren tuh. Ya, si Risa tuh mengisi setengah hidup gue kali sama homogenik, makanya ada yang sedih juga. Iklan dulu, iklan. Ini Adit, sound engineer-nya. Halo. Semuanya tahun, dan dia juga adalah founder Kuasa. Oh, founder Kuasa ya, juga. Iya. Wah, sedap. Lampu, tadi lampu tuh kan gue liat ada yang putih, ada yang hitam. Bedanya tuh apa kalau yang... Adaptor yang satu. Oh, yang jadi satu yang... adaptor, yang satu lagi tuh Arduino. Arduino apa? Arduino namanya. Arduino. Embedded systems lah, jadi kita bisa masukin codingnya kita ke sana. Oh gitu. Dulu kita pernah bikin gituan, yang bikin tuh anak-anak Kuasa. Cuman nggak secanggih yang ini. Nah ini kita sekarang kerjasama sama satu seniman lampu gitu di Bandung. Dia yang coding, dia yang bikin ininya. Instalasinya segala macam. Jadi ini band benar-benar kreatif ya? Ya ngulik aja sih. Udah 15 tahun loh ngomong-ngomong, ini lama juga nih. Oh anjing, lama. Ya, mudah-mudahan sih albumnya sukses, yang baru jalan terus, acara malam ini juga sukses ya. Iya, videoin. Ini ada Om David nih. Oh, asik. Bebas Om. Oh, siap. Ya itu barusan Om David Harto.
yang punya di major cuy. Jadi malam ini ada yang spesial nggak nih? Spesial show-nya? Ada dua. Pertama lampu itu. Lampu ini tuh baru kita bawa dua kali kedua. Pertama kali waktu kita launching di Bandung, sama sekarang launching di Jakarta. Itu lampu. Yang satu lagi adalah kita bawa drama baru namanya Desal. Desal itu adalah teman kita di skena di Jepangan sebenarnya. Cuman ya Desal itu drummernya Tesla Manap. Kita pinjam dulu. Dia karena pakai drum elektrik apa segala macam lah. Jadi dia lumayan gigi lah. Dia bisa mulik semua sound-soundnya gitu. Supaya mirip banget sama di album. Oh ya, ngomong-ngomong nih Dek, belakangan ini banyak yang bilang main elektronik gampang, tanggapan lu gimana tuh? Oh, sebenarnya bukan manggung ya, bukan ini, cuman tantangannya ya, tantangannya itu di masalah teknikal. Masalah audio yang berbet-berbet, masalah mixing di panggung, masalah mixing di producing, itu butuh agak eksperimental sih. Jadi gak bisa kayak sekedar manggung, udah aja nge-jam ya. Kita gak bisa, kita mesti bikin set yang emang dari awal. Karena kan kita mainnya sama mesin kan. Dan mesin itu unexpected gitu, gak kayak orang. Satu lagi nih yang gue pengen nanya. Kenapa semua karyanya homogenik gak ada lead keyboard atau lead scene itu, kenapa itu? Karena kita gak jago. Gue berarti gak jago, di London pun jago. Kita gak ada yang jago. Dari album pertama sampai sekarang gue berarti gak ada tuh namanya lead tuh. Kita main pasti lead ada, tapi leadnya gampang banget. Ya oke, pokoknya sukses deh buat malam ini deh. Thank you udah ngundang ya. Pengen tahu coba suara anak-anak Jakarta. Kita sampai batas ini deh Mas, topi merah ya. Ini satu. Ini dua bagian Mbak ini ya. Mbak suara dua ini, suara tiga sebelah itu ya. Oke. Sekarang ikutin saya ya. Suara satu. Indah. Bisa? Coba dengar. Indah. Indah. Yang keras. Ya gitu. Sekarang bisa dibilang gue lelah tapi gue bahagia. Again, selamat buat album kelima Homogenik. Pokoknya kalian sukses, teman-teman gue, Dea, Manda, Dina sama Adit tuh sound engineer keren banget. Doa gue buat mereka semoga gak berhenti di 5 atau di 6, dan ini semoga bisa terus sampai mungkin sampai lu semua udah gak bisa berkarya atau lu udah dipanggil ya. Mudah-mudahan lu jadi awet, lu jadi ikonik elektronik musik di Indonesia. Amin, gue doain. Anyway, gue thank you udah diundang. Gue seneng banget datang ke party kalian. Nah ini buat lu semua yang nonton channel gue, lu harus dukung mereka juga deh. Caranya gampang, lu beli aja ya CD-nya ini. Gue jamin keren-keren isinya. Yakin gue keren kan. Itu.
mereka tambah dewasa, banyak sound-sound baru, elemen baru yang kalian belum pernah denger dari album sebelumnya. Coba deh kalian denger deh ini. Gue jamin oke punya. Ingat, gak usah beli bajakan, masih murah nih. Gitu, lu malu tau gak lu beli bajakan. Lu beli kuota bisa, beli CD kayak gini gak bisa. Lu gila namanya. Oke, gue mau ngedit, ini udah jam 2. Gue harus tayangin kalau gak besok nanti siang, Kamis tanggal 7 atau enggak ya besok lah ya, kalau gua enggak capek. Gua juga manusia, cuy. Oke. Jangan lupa kalau lu suka video ini di-like. Kalau lu suka semua yang ada di playlist gue, tolong di-subscribe. Tolong kasih komen gue yang baik, lu suka nonton yang apa. Sampai ketemu lagi ya di KXP Log berikutnya. Thank you semuanya. Thank you Homogenic, The Majors. Thank you udah mengundang gue. Pokoknya Homogenic, lo keren abis. Love you.